Warga Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah tiba-tiba heboh. Pasalnya bunga bangkai tiba-tiba tumbuh di pekarangan salah satu rumah warga. Berdasarkan pengakuan pemilik rumah Erna, bunga tersebut tiba-tiba saja tumbuh. Namun sebelumnya ada suara petir yang kemudian menyebabkan bau busuk seperti bangkai tercium di pekarangan rumah. Dirinya bersama keluarga sempat mengira bau busuk tersebut adalah bangkai ayam, lantaran posisi tumbuhnya bunga tersebut tidak jauh dari kandang ayam. Namun setelah diperiksa dan diketahui warga, ternyata bau busuk tersebut berasal dari salah satu bunga yang tumbuh di sudut rumah. Ratusan warga pun berbondong-bondong datang untuk melihat fenomena unik tersebut. Pemilik rumah, Erna, mengaku sejak kemarin sudah ratusan orang yang datang, bahkan ada yang datang dari luar kota Pangkal Pinang. Siang kemarin kan ada petir, oh. Ada petir. Ini nah punya petir, nak tiga tengok tu lah. Jadi kami jadi tengah enam tu bau dah mulai, bau bangkai. Udinya, setempat ke orang rumah lagi nyari, ketemu. Jam berapa itu? Jam 6 tu lah. Sore. Kemarin. Dari luar Pangkal Pinang ada tak kira-kira? Ada lah. Ada ya. Dari mana itu, Bu? Aceh. Sementara itu salah satu pengunjung yang merupakan anggota Polsek Bukit Intan, Dedi, mengatakan dirinya tahu adanya fenomena tumbuhnya bunga bangkai ini dari media sosial Facebook, sehingga dirinya merasa penasaran untuk melihat kejadian yang jarang sekali terjadi ini. Bapak dari mana, Pak? Dari Polsek Bukit Intan. Polsek Bukit Intan. Oh, tahu informasinya dari mana? Dari Facebook. Kapan Bapak ngeliat? Kapan, Bro? Tadi lah. Tadi sekitar jam 12. Dilansir dari Wikipedia, bunga bangkai raksasa atau Amor Populus Titanium Beck atau yang biasa disebut bunga Rafflesia arnoldi ini merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan endemik yang biasa hidup di daratan Sumatera Provinsi Bengkulu. Apabila tumbuh dan berkembang, ketinggiannya bisa mencapai 5 meter. Dari Desa Dul, Kabupaten Bangka Tengah, Jaskianda mewartakan.